menyamarkan ini dan satu bang peluangan rasa lawanlah setelah peluangan rasa itulah nama Ultraman Zero. Kalau kamu udah jadi superhero, dia mau nyamatin bumi selama monster masih ada. Kalau dia tak bisa, dia tetap pertahankan ini. Ada bersama polisi, Ultraman dan polisi. Kenapa dia pertanyaan? Sahabatnya, polisi Ultraman. Oh, sahabatnya polisi. Kamu pasti melawan. Kalau dia udah jadi Ultraman, dia bakal pulang ke kota dan lihat-lihat musuh. Kalau ada musuh langsung dia. Aku beliin ya. Aku yang di mana? Oh, di tempat mainan. Itu kita. Enggak cerita itu beneran. Terima kasih. Kenapa kamu itu melawan Belial? Iya, Belial. Itu kan? Iya. Terima kasih, bagus sekali melawan Belial. Superhero-nya datang dari luar angkasa. Sama kayak yang diceritain tadi. Iya. Datang dia lihat sebuah rumah ada anak kecil perempuan sedang menunggu adiknya yang lahir. Namanya si Sophie. Sophie. Iya. Ingin punya adik. Sedih, kelihatannya sedih. Padahal dia sudah punya adik lain yang baru lahir. Tapi dia kok sedih. Dibukalah selimut adiknya. Wah, kok adik cowok? Aku mau ke adik cewek. Sedih. Aku gak punya adik cewek, tapi ada laki-laki. Terus lama-lama dia punya ide.
saya punya adik laki-laki, tapi bisa kok jadiin adik cewek. Disisiri, diikat rambutnya panjang, dipakein baju warna pink. Jangan buat kalung. Akhirnya aku punya adik perempuan. Terus dibuatin kalung manik-manik warna-warni, dibuatin anting-anting, diajak main boneka. Seneng dia. Akhirnya aku punya adik perempuan. Terus hari berikutnya tiba-tiba ibunya datang. Dibawa ke tukang cukur. Di sini. Dipotong pendek rambutnya. Kakaknya, kok adik perempuanku dicukur? Oh, aku tidak punya adik perempuan lagi nih. Marah. Kemana ini? Besokannya diajak mainan lagi. Wah, aku pakai baju warna pink. Rok. Aku pakai, adiknya kan sudah besar. Tapi bah, roknya kecil. Hanya tangannya aja masuk sama ujung di kunci kepalanya. Kok gak masuk-masuk ini? Adik perempuanku. Ini bukan adik perempuan ini ternyata. Terus, aku mau keluar. Ajak, gimana kalau aku tukar aja dia ke toko, biar bisa ditukar dengan adik perempuan. Gimana ya tukunya yang bisa nukar adik laki-laki jadi adik perempuan? Terus sampailah dia ke toko. Ada penjaga toko, mainan banyak, toko pakaian, baju. Nenek, aku mau tukar adik. Aku mau adik perempuan ini, aku nak mau adik laki-laki. Hah? Kaget neneknya itu. Kok adiknya mau ditukar? Di sini enggak ada yang mau menerima tukar adik, enggak ada yang mau jual adik perempuan di sini. Nenek hanya jual susu, jual dot mainan, jual baju. Nah, ada di sini, coba cari toko yang lain. Coba cari. Enggak ada. Dia jalan, tapi tidak ketemu dengan adik perempuan. Enggak ketemu dia dengan toko yang bisa ditukar. Baru, tapi dia ketemu dengan adik kecil cewek nangis. Siapa? Kamu, saya dengar tadi kamu mau nukar adik laki-lakimu nih. Nih, dia tukar ini adik perempuan nih, nangis saja. Tapi adik laki-laki pun tak begitu, tak suka nangis, tapi dia senang bermain. Nih tukar aja. Aku nggak mau deh. Terus di lagi, dong ambil dulu di tangan dong, jalan. Ini Sopi, ini tukar nih. Masa dia suka merusak mainan. Nih, kamu katanya mau adik perempuan. Ini berpikir dia Sopi. Masa aku punya adik perempuan nangis terus? Gak jadi deh. Aku gak mau tukar. Aku gak jadi tukar. Gak mau.
nggak mau. Nggak mau aku. Lagi esok paginya jalan-jalan, ya lewat ke rumahnya itu, ketemu adik perempuan yang suka makan kertas. Kamu, saya dengar kamu mau tukar adik laki-laki ini. Aku punya adik perempuan, tukar, dia suka makan kertas di rumah, semua kertas di rumah habis dimakan. Adikku kan nggak begitu. Masa, wah, aku nggak mau, jadi. Adikku nggak makan kertas tapi suka makan pisang. Terus dia pulang. Pulang aja dah. Aku nggak mau, nggak jadi, nggak mau. Aku lebih sayang adikku laki-laki ini aja dah, Mas. Aku nggak mau. Pulang dia. Iya, adiknya cetek. Senyum senang sama kakaknya. Sampai di rumah mereka akhirnya bermain dengan gembira. Ada yang adiknya jadi apa itu? Jadi bajak laut. Kadang-kadang adiknya juga diajak dipakaikan pakaian kostum pink juga, tapi adiknya senang. Itu ceritanya. Akhirnya si Sofi tidak jadi menukar adiknya. Ya, dia senang. Siapa yang mau tukar adiknya? Kakak mau nukar. Pakai apa, Kak Puna? Pakai boneka yang besar. Siapa yang mau? Kakak mau tukar adiknya. Iya, mau nukar. Kasihan. Ya. Terus biar enggak kasihan, gimana ini adiknya? Diajak tidur. Diajak tidur, terus gimana, diapain lagi? Diajak main. Sama enggak bisa dipakai kostum ada laut. Terus adiknya juga boleh main boneka? Boleh. Boleh. Katanya si Duna adik boleh main boneka. Kenapa adik enggak boleh main? Kan itu kan cowok. Itu kan mainan cowok. Untuk siapa? Siapa di rumahnya cowok punya boneka? Ayahku, anakku kan punya. Punya cowok punya boneka, teman putra punya. Iya pula. Tudan enggak sekolah ya kalau Tudan ditanya pasti dia punya boneka. Mangputra punya boneka. Banyak katanya dia. Aku satu lemari. Aku juga punya mang boneka di rumah. Aku di kamar. Yang kalian Doraemon, boneka Doraemon. Terus gimana dong? Apakah boleh anak cowok juga main boneka? Boleh. Boneka Doraemon dong. Boleh ya. Oke. Kakak aja tidur pakai rok. Wih, kayak cewek.